halia, bawang putih dengan bawang merah dan cili. So cili ni kita tutup dengan daun ubi sekali. Tutupkan cili dengan daun ubi supaya sekali halia. Masukkan minyak masak. Untuk susu ini minyak masak dia kena banyak sikit. Masukkan bawang merah. Masukkan bawang putih. Dan sini kita naik bawang putih. Masukkan pucuk ubi yang sudah kita tutup dengan halia dan cili tadi tu. Masukkan kita punya sardin. Okay, masukkan. Wow, look at that. Just nice, guys. So you all boleh try dekat rumah. Ini cara-cara masakan kampung, ya. Masakan kaya gitu. So biarkan mendidih. Biarkan mendidih dan sedia dihidang. So sedia dihidang untuk makan tengah hari. Okey, lauk kita tengah hari kita ada pucuk ubi dimasak oleh saya dan kita ada ayam Singapura daripada husband saya. Oh, bukan tangan lagi.